Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, From Local to Global, gelaran festival musik tahunan bertajuk Now Playing Festival 2023 siap mengguncang kota Bandung selama 6 hari. Pada gelaran kali ini lebih dari 100 musisi nasional hingga sejumlah musisi mancanegara lintas genre siap dihadirkan untuk menyuguhkan penampilan terbaiknya guna menghibur penonton setia Now Playing Festival, khususnya para wargi kota Bandung yang haus akan hiburan. Sukses dengan gelaran festival musik sebelumnya di tahun 2022 yang memecahkan rekor dengan mendatangkan lebih dari 90.000 penonton, di tahun 2023 ini, Now Playing Festival akan kembali menggebrak kota Bandung dengan sesuatu yang lebih spesial. Di mana kali ini, untuk pertama kalinya pula di kota Bandung, bahkan di Indonesia, sebuah perhelatan festival musik terbesar yang menghadirkan musisi ternama Indonesia dan internasional akan tersaji di Kota Kembang selama 2 minggu. Dan tahun 2023 ini merupakan edisi ketiga terselenggaranya Now Playing Festival yang akan menyuguhkan penampilan dari 100 lebih musisi lintas genre. Di mana festival musik yang digagas oleh promotor Nada Promotama ini akan berlangsung di lapangan Pusenif Kota Bandung selama 6 hari dalam 2 minggu, yakni pada tanggal 3, 4, 5 Maret dan dilanjutkan pada 10, 11 dan 12 Maret 2023. Dan pada hari Jumat petang kemarin bertempat di Jurnarisa Cafe Dago Bandung, sang promotor menggelar press conference terkait akan dilaksanakannya festival musik yang akan menyedot animo masyarakat khususnya para penonton setia Now Playing Festival. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Nada Promotama sekaligus Festival Founder, Emil Mahyudin pun hadir dan memaparkan kepada para awak media terkait apa saja yang akan disuguhkan pada ajang Festival Musik Terpanjang Berskala Internasional yang digelar di Kota Bandung selama 6 hari dalam 2 minggu tersebut. Emil pun menjelaskan jika sederet musisi internasional telah dikonfirmasi akan siap menyuguhkan penampilan terbaiknya di ajang tersebut. Oke, jadi Now Playing Festival 2023 itu akan menjadi festival musik pertama di Indonesia yang akan dilaksanakan selama 2 minggu atau kita sebutnya dengan weekend 1 dan weekend 2. Jadi Jumat Sabtu Minggu tanggal 3, 4, 5 Maret dan 10, 11, 2 Maret. Nah, kemudian Now Playing Festival 2023 yang membuatnya beda juga akan menghadirkan begitu banyak konsep dari 100 lebih artis, dan untuk pertama kalinya juga Now Playing Festival itu akan kedatangan artis internasional. Yang tahun ini kita akan ada 3 band dari Amerika dan 1 band dari Thailand. Ada Dashboard Konvensional, Boys Like Girls, kemudian juga ada Second Hand Serenade dan ada Hypes. Tahun ini kita harapin pengunjungnya itu bisa lebih dari 90.000 ya. Jadi kita harapkan tahun ini kita bisa mencatatkan jumlah pengunjung total selama 6 hari itu ada di 100.000 pengunjung. Selain itu di press conference kali ini dihadirkan pula 2 grup musik asal Kota Kembang, Phil Koplo dan Kuburan yang akan menjadi bagian dari line up perhelatan Now Playing Festival 2023 ini. Mereka pun siap mengguncang Kota Bandung dengan menyuguhkan penampilan terbaik yang belum pernah mereka suguhkan dimanapun. Mau mengeledakin Pusenif. Maksudnya ya, dalam meledak. Kata lain meledak tuh kayak pecah gitu, si penonton senang, kami pun lebih senang gitu. Jadi kalau yang bakal dibawa sih untuk saat ini belum bisa diomongin bakal bawa apaan, biar surprise tapi yang jelas udah kami pikirin bakal seperti apa. Bocorannya bakal ada kolaborasi. Insya Allah bakal ada kolaborasi, semoga jadi gitu. Dan kolaborasi dan properti-properti. Kalau disebut kita akan tampil berbeda,
kita kalau tampil pasti emang akan pasti beda terus ya. Cuman yang bikin beda di Now Flying Festival ini mungkin lebih spesialnya itu kita kita nggak akan sepil sih, tapi kita bahkan membawakan sesuatu yang luar biasa pokoknya gitu. Now Flying Festival ini acara yang paling besar di Indonesia bahkan, karena acaranya 2 minggu ya, 2 minggu dari tanggal 3, 4, 5, terus 10, 11, 12. Tentu saja dengan acara yang besar, kita juga ingin memberikan sesuatu yang terbaik dari kita gitu ya. Jadi kita untuk acara spesial pasti kita juga akan mengeluarkan sesuatu yang spesial. Pihak Nada Promotama selaku penyelenggara menjelaskan, untuk penjualan dan harga tiket Now Flying Festival 2023 kali ini dikelola oleh kanal penjualan tiket online tiketapasaja.com. Dan untuk informasi terbaru terkait Now Flying Festival 2023, info dapat diakses melalui official akun Instagram, Twitter, dan Facebook @NowPlayingFest dengan tagar hashtag NowPlayingFestival2023. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.